Anda tahu buah golden berry atau yang lebih dikenal di Indonesia buah ciplukan? Tidak disangka, buah dengan berbagai khasiat ini bisa dibudidayakan dengan skala besar. Permintaan akan buah ini pun ternyata tinggi loh. Peluang inilah yang dilihat Syahril, pemuda asal Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Tidak sendiri, Syahril melibatkan petani-petani lokal untuk melihat peluang usaha ini, hingga membantu para petani dalam memasarkan buah ciplukan yang ditanam para petani. Inilah ciplukan atau golden berry. Mungkin sebagian sobat tani mengetahui buah ini karena sering kita jumpai tumbuh liar khususnya di daerah pedesaan. Nah, tahukah Anda ini bisa dibudidaya dengan skala besar karena memiliki nilai jual yang tinggi, berkhasiat, dan tentunya termasuk salah satu buah yang eksotis. Kita cari tahu yuk bagaimana budidaya yang baik dan benar untuk buah ciplukan atau golden berry ini serta sistem pemasaran yang diterapkan salah seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Syahril. Iya. Iya, saya Rizky dari Inspirasi Tani TVRI. Ini ya. Lagi ngapain, Kang? Ini lagi ngecek untuk ciplukan ya, untuk perawatan. Ciplukan. Ya, Kang Syahril, sejak kapan mulai serius budidaya ciplukan atau golden berry ini, Kang? Sudah setahun lebih ya, sudah dari tahun 2018. Awalnya ceritanya gimana tuh, Kang? Pertamanya kakak nanam, kebetulan kakak nanam, terus dia bantu untuk minta untuk saya untuk jualin. Terus saya cobain jualin, karena memang saya basicnya udah jualan online dari sebelumnya. Saya lanjutin buat toko dan sebagainya untuk pemasaran ciplukan. Dan alhamdulillah memang responnya sangat bagus. Responnya dari pas pertama saya posting, pas pertama saya buat, itu langsung cukup banyak pesanan yang masuk. Dari sana terus berlanjut untuk ciplukan ini, saya ulik-ulik terus untuk ciplukannya. Sampai saya nambah petani lagi, Nah, berarti awalnya kakak Kang Syahril ini menanam secara konvensional, tradisional, ya. Dan belum ketemu pasarnya ya, Kang? Iya, belum ketemu pasarnya. Nah, itu pasar. Artinya petani-petani sini awalnya jualnya gimana tuh, Kang? Sebelumnya itu di sini kan ada ciplukan, memang ada isu ya dari luaran sana, dari sebelumnya katanya ciplukan ini sangat bagus gitu, katanya nilai jualnya, jadi para petani banyak sih yang nanam gitu. Nah, tapi mereka nggak bisa jualnya gitu, ternyata nggak ada pasarnya. Nah, waktu itu saya coba pasarin gitu sendiri. Nah, terkait ada khasiatnya. Ya. Ini memang ciplukan ini khasiatnya apa, Kang, hingga akhirnya permintaan itu ternyata banyak kalau kita jaring ya. Itu. Yang paling banyak itu kebanyakan yang konsumen itu dia punya penyakit semacam diabetes. Diabetes. Buat stroke, buat epilepsi. Untuk manfaatnya sangat banyak ya, karena memang kandungannya sangat kayak akan antioksidan, terus vitamin C-nya juga tinggi gitu. Jadi memang buat tubuh itu manfaatnya sangat banyak. Berarti salah satu buah yang mempunyai khasiat untuk penyembuhan juga ya, Kang? Iya, sangat banyak. Nah, kalau ini kan sebenarnya ciplukan, saya waktu kecil juga sering nemuin ini di jalanan, di pinggir jalan. Apakah kalau budidaya serius ini termasuk sulit atau gampang, Kang? Kalau di sini sangat gampang. Kalau di sini bisa dibilang liar pun jadi. Liar pun jadi, liar di pun tanah jadi. Bandung ini ya? Iya, kalau di sini justru banyak juga petani mitra kami yang nanamnya itu di pinggir-pinggir kebun aja. Jadi pas pertama karena mungkin dia belum yakin untuk nanam secara banyak. Jadi dia pertamanya nyobain di pinggir-pinggir kebun dulu. Kalau dia terus cobain dijual ke sini kerjasama, terus bagus, perjalannya bagus, dan akhirnya mereka kebun secara serius. Berarti mudahnya itu apakah sama kayak tanaman-tanaman lain butuh perawatan, butuh pupuk, atau butuh misalkan serangan hama, begitu pestisida, atau ini tidak perlu itu? Kalau pas pertama sekali itu tanpa apapun jadi. Artinya ini organik ya? Organik, kan, ya? 100%.
kalau waktu pas pertama sekali, itu pas pertama nanam, itu 100% sampai panen itu organik tanpa ada pestisida, tanpa pupuk apapun, secara alami sekali. Tapi kalau setelah dibudidayakan secara ini, memang perlu perawatan supaya untuk menghasilkan buah yang bagus ya, buah yang maksimal. Nah, ini kan buahnya itu terbungkus kelopak itu. Apakah ini yang menjadi salah satu tahanan alami dari penyakit dan hama, Kang? Ya, memang karena kan ini lampion, ini ada kelopaknya atau lampionnya, dia melindungi buahnya gitu. Oh, kalaupun contoh nih ada ulat ya, serangan ulat, kita kan semprot nih, petani semprot buat ulat, nah buahnya itu aman, terlindungi sama si lampionnya. Jadi buahnya aman tanpa pestisida, jadi bisa dimakan secara langsung. Akang mengajak petani-petani tradisional untuk bermitra. Ya. Total dari lahan yang dimiliki mitra-mitra petani ini seberapa banyak, Kang? Untuk total keseluruhan, kita punya 11 mitra petani yang aktif. Total luas kebunnya untuk Ciplukan ada 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. dengan hasilnya itu per hari bisa sampai berapa, Kang? Kalau per hari mungkin sekitar 40 kilo. 40 kilo. Tapi kan ada rotasi tanam, sama ada pola panen, sama ada pola tanam. Nah. Jadi supaya berkelanjutan setiap tahun itu nonstop. Nah. Jadi yang kebun ini yang blok A kita kasih blok A itu 3 bulan tanam baru tanam, yang blok B itu sudah 3 bulan udah siap tanam gitu. Yang blok C dia udah panen seperti itu. Kalau kita nggak ngelihat langsung dari awal nih kayaknya nggak pas nih, Kang. Saya pengen ngelihat dari awal penanaman. Boleh. Penyemaian ya di awal penyemaian. Terus abis itu perawatan. Ya, pembekongan, terus pemindahan ke kebun. Kebun. Sudah di kebun, terus perawatan. Dibuat ya perawatan kayak buat bambu seperti ini. Terus panen. Panen dan packing ya. Ya, kita lihat packing. Satu-satu tahapannya, siap. Ya, Kang ya. Iya. Di mana untuk tahap pertama, Kang? Ada di kebun atas. Oke, kita ke sana, Kang. Yuk. Iya.